para budayawan. Dan insya Allah, dan insya Allah kami akan mengucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, terima kasih karena selalu update video terbaru di channel YouTube ini. Baik, hari ini aku akan memberikan informasi kepada kalian semua. Tadi malam merupakan debat calon bupati Kabupaten Tuban dan dilaksanakan di channel TV JTV. Debat ini berlangsung sangat menarik sekali teman-teman, karena termasuk live streaming juga, jadi komen-komen para tim suksesnya dan netizen itu sangat lucu sekali teman-teman, soalnya saling mendukung dan saling menjatuhkan gitu sih, pokoknya lucu gitu aja. Tapi tidak kalah menarik lagi, yaitu dilansir dari detik.com, ternyata dari salah satu calon bupati Tuban, yaitu paslon nomor 2 Bapak Lindra, Mas Lindra terjatuh saat Bapak Setiajid, yaitu paslon nomor 3, menyampaikan opininya dalam debat tersebut. Gak tahu ya, ini tiba-tiba jatuh gitu aja dan langsung dibantu sama Bapak Anwar dari paslon nomor 1. Pokoknya durasi yang sebentar itu cukup menggegerkan sih, soalnya itu pas live teman-teman. Jadi aku juga kaget sih waktu nontonnya itu, tapi aku jujur ya, pas waktu itu aku gak lihat, aku lihat cuma reuploadernya gitu. Videonya seperti ini, kalian bisa menyimaknya. Check it out. Ini bisa dicetak di desa, KKA bisa dicetak di desa. Bahkan perizinan yang non-investasi akan dicetak di desa. Yang kesembilan adalah Tuban Harmoni. Kami ingin membantu memfasilitasi seluruh pondok pesantren, guru ngaji, guru TPQ, bahkan para seniman, para budayawan. Dan insya Allah kami akan meningkatkan kesejahteraan guru tidak tetap di Kabupaten Tuban. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, maka Tuban milik bersama. Terima kasih. Jadi tadi itu teman-teman jatuhnya Mas Lindra paslon nomor 2, tapi menurut tim sesnya itu diklarifikasi begini teman-teman. Mohon maaf, belum bisa kami sampaikan kenapanya. Yang jelas Mas Lindra baik-baik saja saat ini dan bisa menyelesaikan dari sesi awal hingga akhir, ujar Iriana Jumiawati, humas paslon dari Linda dan Riyadi, yaitu paslon nomor 2 teman-teman. Itu sih klarifikasi dari humasnya teman-teman. Menurutku pribadi hal seperti itu ya lumrah aja sih, orang namanya juga manusia, pasti mungkin juga pas gak enak badan atau gimana, jadi gak usah dibesar-besarin gitu. Itu kan juga gak ada pengaruhnya juga sama pilihan. Yang penting kalian harus memilih sesuai pilihan kalian. Mau pilih 1, 2, 3 terserah kalian. Yang penting jangan sampai golput teman-teman, karena kabupaten ini bergantung pada kalian. Marilah kita suarakan pilihan kita di saat pemilu Bupati Kabupaten Tuban mendatang. Terima kasih karena telah menonton video ini. Jangan bosan-bosan menonton video terbaru di channel YouTube dengan cara klik subscribe. Dan bagi kalian yang suka video ini, tolong klik like ya. Kalau kalian ingin usul rekomendasi video lainnya, klik komen di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.